Tempo. Eh benar teman-teman. Kaget. Nah, kita diam di sini. Nah, dia balik lagi kan? Ya udahlah, kita nyerangnya dari sini aja kali ya. dia ke sini. Dia ke sini. Aduh, sakit banget beneran. Hai guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kita akan meneruskan kembali ya game Red, guys. Oke guys, kita akan melanjutkan kembali explore ke Pulau Balboa ya guys. Terakhir kita sudah aktifin di Tower Station nomor 2 ya guys. Sekarang kita bakal ngaktifin di tower yang lainnya guys. Sisanya ada 2 lagi ya. Kita harus aktifin 3 tower teman-teman. Ini gua udah siapin guys panah yang banyak guys. Ada 2 ya. Terus juga netnya masih oke lah ya. Swap netnya. Kalau nanti ada lebah lagi kita ambil lagi kali ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam teman-teman ya. Kita cari plang ya. Karena kita belok kanan ya. Nah, di sini ada pertigaan nih. Mana tuh dia? Yang mana ya? Yang ini ya, guys, pertigaannya ya. Kita sebelumnya ke sana ya. Ya, ke sana. Sekarang kita ke sini teman-teman ya. Kita ke arah sinilah pokoknya explore ya. Nah, harus hati-hati teman-teman. Nah, itu ada plang tuh teman-teman. Ya belok kanan ya. Oke, oh ada jalan guys ke sana. Bentar, ini kita di sana ada plang lagi teman-teman. Kita ke sini kali ya, apa? Oh, ini ada jalan ke atas juga nih. Bentar, saya cek dulu guys dari sini. Kayaknya gua udah ke sini nih. Itu apaan tuh, ada pelang apa tuh, pelang apa nih guys, mobil. Kalau ke bawah udah ya harusnya ya. Coba kita cek guys di sini ada apa nih di paling atas. Oh ada wild berries teman-teman. Belum tahu ya gunanya apa nih ya, buat jinakin beruang kah? ini udah paling atas, di sini cuma ada wild berry guys, artinya sih gitu ya. Oke lah. Gue kira beruang guys, itu beruang dikutuk jadi batu nih teman-teman nih. Bentuknya kayak beruang kan guys ternyata. Oke lah, kita lanjut arah sini dulu ya guys. Nih pulaunya besar sekali guys, luas banget. Kita udah kesini kan, udah nih ini tempat kita diserang beruang nih ya. Beda deh kayaknya. Oke lah kalau gitu kita lanjut ke belakang sana ya, balik lagi kita. Ini ada turunan nih temen-temen nih. Waduh, kita datangnya dari mana nih tadi? Kayak dari sini ya. Itu ada kayak crate tuh, bener nggak? Iya tuh, itu crate tuh guys. Ntar, ada penjaganya nggak nih? Ngeri-ngeri sedap nih kita nih. Kaget gua. Astaga, ini kok gede banget. Ini lebih gede, dia lompat. Tolong. Itu apa guys, gede banget. Coba kita serang dari sini, dia nyampe nggak ke sini ya. Aduh, atasan. Nah, rusak guys panah kita. Kita gue siapkan ya, 2. Kok dia diem aja teman-teman. Ngebak ah. Tapi kena kan. Coba kita majuan. Iya, dia kesini. Tolong. kayaknya dia ada range-nya gitu ya. Kayaknya ada range-nya gitu. Kalau misalkan kita jauh, dia nggak mau nyerang. Nah, kita diam di sini. Nah, dia balik lagi kan. Ya udahlah, kita nyerangnya dari sini aja kali ya. dia kesini. Dia kesini. Aduh, sakit banget. Beneran. Tengah, guys. Digarok. Pada udah full armor loh kita. Sakit banget guys, bentar. Heal lu, ngeheal, ngeheal. Oke. Minum lagi, aus. Bermain-main dengan api sih. Ya udahlah, kita nyerangnya dari sini aja lah, nggak usah deket-deket. Aduh. Oke. Arrow gua tinggal 9 nih, guys. Kita harus gunakan dengan baik ini. Kita mundur aja ya. Kuat banget teman-teman nih. Gua masih bawa arrow lagi nih kayaknya.
Oke. Wah, ini beda guys, beruangnya nih. Udah lebih dari 7 kali, guys. Udah lebih dari 7 kali nih kita nembaknya. Mana ya nih nyerangnya ya? Habis nih peluru gua. Tuh, no ammo tuh, guys. Ntar kita serang pakai ini ya. Kita serang pakai ini ya. Gimana ya caranya ya? Mau ngambil raw misi. Rawnya di badannya semua, guys. Rawnya di badannya semua. Ah, gue coba ambil rawnya deh. Walaupun digarok ya. Numpang ambil raw, numpang ambil raw, numpang ambil raw. Numpang ambil raw. Eh, mati, mati, mati. Jangan, jangan. Tolong, 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 tolong. Jangan, jangan mati. Jangan mati. Mati juga guys akhirnya. Habis semua barang kita, teman-teman. Sedih banget guys ya. Ini nih bagian sedihnya kayak gini guys ya. Mati, gak ada yang nolongin. Aduh. Oke lah, kita bikin-bikin lagi guys barangnya ya. Ini lumayan banyak. Mungkin gue senjata dulu kali ya. Kita balik lagi guys. Untung gue udah siapin armor guys. Ini armor kaki masih ada. Sip. Jadi gue kalau bikin armor itu dua guys kalian ya. Ada backupnya. Jadi ini backupnya guys. Untung masih ada ya. Padahal udah full armor loh temen-temen. Sakit banget serangannya. Langsung guys. Ini kayaknya gue bikin lagi nih. Kita perlu backpack. Backpack kita rusak ya. Aduh, teman-teman. Terus gue butuh ini metal arrow. Metal arrow, metal spear, oke. Okay. Ya wes lah. Gue bikin tools-toolsnya dulu ya, guys. Oke, okay, guys, kita balik lagi ya. Kita akan balas dendam, guys. Yang tadi ya, ini materialnya bikinnya lagi guys, nyesek juga ya. Aduh, gue udah persiapkan sekarang sekitar 48 raw guys. Peternya habis soalnya, peter gue habis guys. Cuma bisa bikin 48, semoga cukup ya. Semoga cukup teman-teman, dan juga semoga raw yang tadi gue tembak guys. Masih ada ya, masih nempel, jadi kita bisa ngambil lagi. Oke okay guys, kita bakal balik lagi guys ke beruang yang tadi ya, yang beruang beda banget guys, itu kayaknya lebih besar emang. Dan dia lebih tebal guys, dia kayaknya menjaga tempat tuh ya guys, ada crate terus dia jaga kayaknya di kayaknya gitu teman-teman ya. Oke, okay, ini gue bakal cari lagi beruangnya, tadi gue lupa dia di mana, kayaknya di sini ya. Bener nggak nih? Bener nggak nih di sini? Oh bukan guys, bukan di sini. Di sini kali ya. Nah ini kita bakal ke arah radio station 4-6 ya. Bentar. Ini kah? Ini beda nih guys jalannya. Yang tadi mana ya? Itu ada apaan tuh guys tuh di atas itu tuh. Bentar, gua jaga-jaga dulu nih, takut diserang beruang nih. Kaget gua. Kalau ini kecilan nih kayaknya nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, kuat juga nih guys. Gimana nih? Nah ini beda nih guys. Ini agak kecil ya. 7 kali tembak udah koit. Kaget gua kan bener. Tiba-tiba diserang beruang kan. Aduh, beneran deh ding. Nggak ada suaranya guys soalnya ya, tiba-tiba aja kita diserang. Oh ini gua guys, kita explore sini dulu ya, mumpung di sini guys. Nanti kalau misalkan gua skip, gua lupa lagi guys jalan ke sini nanti. Jadi mumpung di sinilah kita explore dulu ya. Ini mushroom-mushroomnya bakal gua ambil teman-teman, buat bikin makanan lumayan. Begini doang. Nah itu ada guys. Oh ternyata ada jalan lagi teman-teman untuk sini.
tapi cuma gini doang tetep ya. Udah nih, udah selesai, kita ambilin kalian nih dirtnya. Yolah, gue bakal ambil dirtnya sekarang. Oke, sudah semuanya teman-teman. Nah ini kita bakal jalan-jalan lagi guys ya. Ini ke atas ini kita kan belum nih, yang tadi ada kotak. Nah ini dia temen-temen, ini apaan nih? Nah, sebentar, ini apa nih? Kok kita bisa use pick up brunsaw. Kita butuh Bruno's hammer deh kalau nggak salah ya, bukan saw, tapi kita pegang aja lah ya. Sekarang kita ke atas ini kayaknya belum nih. Coba setelah kita ke atas ini temen-temen ya. Nah sebentar, itu ada, oh chicken, kita udah punya ya chicken ya. Ya ini chicken tadi mana ya guys, beruang yang tadi mana ya. Awas hati-hati. Oh ini belum nih guys, kita belum explore di sini nih. Ah sebentar, di sini ada honeycomb. Aduh sebentar nih, bingung nih jalannya. Oh ini ke stasiun 4 ke kanan, stasiun 6 ke kiri teman-teman. Cuma gue pengen ke ini dulu guys, ke beruang yang tadi. Nah ini dia nih tower ini ya. Apa nih, stone ya, tar aja lah. Oh ini teman-teman nih jembatannya guys, kita harus buka dulu nih jembatannya. Gimana caranya? Ternyata di sini ya, ini menuju ke stasiun 6 deh kalau nggak salah tadi ya. Ntar sebentar gue bakal cari itu dulu deh guys, ruang yang tadi tuh. Nah ini kita tadi dari sini ya guys, cuma gue tadi naik ke atas ya, ke sini apa yang ini gue lupa guys. Ntar ke sini dulu ya. Apa tuh, not guys, ada not di jalan. Ini ada not lagi. Bentar. Oh berarti kita belum di sini guys tuh. Ada boneka. Eh ini orang-orangan sawah temen-temen. Ada not lagi di dalamnya. Ini apa yang maksudnya guys? Ini apa nih? Eh kaget gua. Light bulb. Nah ini yang kita cari guys. Bohlam ya, bohlam. Terus ada not lagi nih di atas. Bentar. Ini apaan sih maksudnya ya? Nggak ngerti, mengerikan sekali, banyak not pula. Oke ntar kita cek dulu notnya, ini banyak petunjuk nih guys kayaknya nih. Nah ini ada Korea Cordes, itu apa tuh maksudnya tuh, apakah masuk ke puzzle nanti? Oh notnya kayak gini guys, satu kalimat aja ya wes lah. Mengerikan sekali guys. Ini kalau malam-malam ya. Oke, gue menemukan bohlam guys di sini sudah ya. Terus sama saw tadi kan udah kan, sawnya nih, sawnya udah, Bruno saw. Tinggal yang hammer sih temen-temen ya. Oke lah kalau gitu kita bakal cari beruang yang tadi guys, belum nemu-nemu, lupa jalannya saya. Ini yang ke kemana ya ini ya? Pada gue cek ini kah? Oh ini nih guys, ini dia rednya, bener nggak? Cuma kita nggak dari situ, dari sini tadi ya. Harus bentar, gue mau muterin dulu nih. Iya ini berarti kita tadi naik deh yang ini nih guys. Oke lah, gue mau cari jalan yang kayak tadi aja guys, soalnya nyerangnya lebih enak ya. Ntar gue mau cari jalan ke atas ini temen-temen nih, ke atas kanan ini. Nah ini guys tempat kita tadi sebelumnya mati teman-teman di sini ya, cuma beruangnya mana? Oh itu tuh. Ya udahlah kita langsung serang aja teman-teman ya. Nih, aduh salah lagi. Ini gelap nggak apa-apa ya, langsung aja guys. Nah kenakan, ya diem aja. Kayaknya rohnya pada hilang guys. Gua, dewasa gua bakal serang aja langsung dari sini teman-teman ya. Semoga cukuplah raunya buat bunuh dia teman-teman.
ini berapa kali guys. Kuat banget ya. Raw gue tinggal 28 ya. Udah 20 rawan guys. Akhirnya guys, sekitar 20 raw guys ya, sekitar 20 tembakan guys dia baru pingsan tuh. Ntar hidup lagi kali ya. Ah, ini dia guys yang membunuh kita tadi. Ini kayak berbeda nih, leathernya dapat banyak, dagingnya dapat banyak. Oke, banyak guys, banyak. Sip, udah guys, akhirnya kita bisa mengalahkan beruang yang beda ini teman-teman nih. Mama bir ternyata guys, dia beda, ini mamanya guys, yang tadi anaknya ya. Oke lah, ada lagi nggak nih? Gue takut nih diserang lagi tiba-tiba. Aduh, gue butuh headlamp tapi gue nggak ada headlamp. Nah ini guys, di sini ada apa nih? Ada blueprint machete. Oke, kita ambil aja sama crate guys. Bentar. Aman. Gue bakal ambil machete. Crate-nya guys. Machete udah ya. Sekarang kita ambil crate-nya. Dan dapat biofuel. Apa itu biofuel? Ntar gue minum dulu deh sama makan. Makan semangka aja, semangka. Oke. Okay. Cek guys, biofuel itu buat apa ya? Oh, buat bensin mesin teman-teman katanya. Oh, buat bahan bakar mesin. Oke. Okay. Sekarang gue mau scraping ini dulu ya. Dirtnya. Sip, sudah dapat dirt lumayan. Oh, ini belum gua ambil. Oke. Okay. Kayaknya udah nggak ada apa-apa guys di sini, udah gua ambilin semua. Oke okay, guys, kita lanjut perjalanan. Kita bakal ngambil crate yang dijaga Mama Bir ini, teman-teman ya. Apa sih isinya? Aduh, ini gue cukup nggak ya? Ntar gua cek sekitar dulu nih, kayaknya aman. 5 wild berries-nya buat Mama Bir kali ya, apa bukan? Oke, kalau gitu lanjut teman-teman. Ternyata yang di tempat itu, ember itu isinya wild berries teman-teman. Wild berries. Sekarang gua bakal explore dulu guys. Sini belum nih kayaknya nih. Kita ke atas nih. Kita ke atas ya. Oh, ini ada pintu masuk lagi guys, ternyata di situ ada 3 ya kita nemuin. Oke, kalau gitu gue bakal naik ke sini sekarang nih. Jalannya kemana nih, nggak tahu. Ke atas sini aja ya. Apa ini di sini? Ada lagi guys tajakan ya. Bentar. Oke, kita naik lagi. Kita udah sampai nih. Tapi kayaknya belum paling atas ya. Halo, ada beruang? Aman guys kayaknya. Nah ini yang buat ke atas ya guys, cuma gue pengen kesini dulu ya. Ini kesini dulu nih. Nah itu ada tawon. Cuma ada beruangnya nggak nih? Gue takutnya ada beruang nih. Mana nih? Gue ngeliat beruang nih di sini nih. Aman nih kayaknya nih. Aman kah? Aman? Nah, tiba-tiba disergap, kaget gue. Aman nih guys di sini ya. Oh, gue dapet machete guys. Ternyata di sini udah ada machete. Ini gue mau pakai deh. Ini gunanya apa ya? Ini senjata kan? Apa bisa buat nebang? Gak bisa guys nebang. Buat apa ini? Pengganti ini kali ya, pengganti spear. Yaudah, gue ambil honeycomb. Oke. Okay. Gue mau tes deh, bisa dimakan gak sih? Gak bisa guys ternyata. Oke okay lah kalau gitu. Oke okay guys, kita lanjut guys. Ini udah terang ya. Tawannya nanti aja gua ambilnya. Sekarang gua pengen ke atas ini teman-teman nih. Masih ada tanjakan lagi soalnya. Ya, ke atas ya. Oh ini anaknya. Anaknya bukan yang gede ya. Aduh, nyerangnya gimana nih? Nyerangnya gimana ini? Gini aja ya. Coba gua pakai ini, bisa nggak ya? 1, 2, 3, 4 nggak kena 5. Sakitnya sama ya.
pakai panah. Dia jadi ragdoll dong. Jatuh. Oke. Ternyata ada beruang, guys. Untungnya aman tadi malam ini kita. Ya udah, kita langsung menuju ke stasiun lain ya. Tadi kalau nggak salah kan satu stasiun mesti lewat jembatan, cuma jembatannya kan kita nggak bisa lewatin. Berarti yang satunya lagi, guys, kita. Oke. Okay. Cuma masalahnya gue nyasar, teman-teman ya. Ini kali ini jalannya ya. Ini ada wild berries lagi. Oke. Okay. Nah, gue muter dong. Salah, bukan di sini berarti. Ini udah di atas ini. Ada goa, guys. Gua ngelihat goa. Nah, ini nih kita belum ke sini nih harusnya nih. Nah, ini kita bisa masuk enggak nih? Oh, pakai machete. Gunanya machete ini, guys, tuh. Ini gunanya machete. Machete. Halo. Di dalam sini ada apa? Coba kita buka-buka dulu ya. Oke. Okay. Mana man? Kalau ada apa-apa gue kabur, guys. Aduh, gelap banget. Gue gak bawa headlamp. Oh, jalan pintas. Jalan pintas ternyata, guys. Oke, kalau gitu. Oh, jalan pintas ke tower, teman-teman. Stasiun tower. Untung gue gak turun ya tadi ya. Berarti bener jalannya ke sini. Oke lah, ini gue gak tahu ini yang nomor berapa, guys. Kita langsung aja ya ke atas ya. Oke. Kita ke atas aja langsung. Oke, kita sudah oblok. Belum di atas. Belum di atas, guys. Ini tinggi banget. Tinggi banget. Oke, kita sudah sampai di atas. Sekarang gue mau cek bagian luarnya dulu ya. Ini bisa ke atas, guys. Bentar kita ke atas dulu. Nah, kan. Cuma gunanya kita ke atas ini apa? Oh, ada crate. Nice. Apa nih yang gue jatuhin? Plank. Gue jatuhin apa ya? Stone aja lah gue jatuhin. Plank juga nggak perlu-perlu banget sih sebenarnya. Oke lah, kalau gitu kita ke dalam ya sekarang. Kita ke dalam nih. Nyalain relaynya nih. Mana nih relaynya nih? Oh, dapet Bruno's Wrench. Nah, ini Bruno's Wrench. Hammernya belum ya. Mana nih itunya nih? Gensetnya nih. Kok gak ada? Oh, ini teman-teman nih. Nah, akhirnya kita sudah aktifkan dua tower, guys. Tinggal satu lagi ya. Ini ada note. Oke. Okay. Kayak gini doang ya. Di sini. Sudah. Gak ada yang perlu kita ambil-ambil di sini kah? Gak ada ya. Gak ada ya. Oke. Okay. Kalau gitu kita lanjut, guys. Ini kayaknya udah gak ada apa-apa lagi, guys. Oh, stasiun 6. Sekarang kita ke stasiun 4 ya berarti ya. Ya guys, kita ke arah sana tuh. Makanya tadi lewat atas deh, nggak bisa lewat sini. Iya nih, bener nih. Yang itu apa yang gini ya? Yang ini, guys, yang ini. Kita lewat sini berarti. Nah, yang ini nih, bener nih harusnya nih. Aduh, kok buntu? Malah jalannya ke sini. Mana nggak bisa pula lagi. Ini gue cerosot aja kali ya. Cerosot aja kali ya gue. Gue gak dapet Bruno Semer, guys. Aduh. Nah, ini kita bakal ke stasiun 4, guys, ya. Di sebelah kanan sini. Kita coba lagi, guys. Melewati jembatannya bagaimana caranya. Nah, yang ini, guys. Bentar. Ini maksudnya ada stone biar kita bisa bikin apa ya maksudnya. Coba gue pakai hook deh, guys, nih. Bisa gak ya? Bisa nggak ya itu buat apa nyalain itu tuh? Itu kan ada kayak switch gitu tuh. Aduh, bisa nggak ya? Coba ya, coba aja dulu. Maksudnya stone ini kita nimpuk stone kah? Nggak bisa, guys, kayaknya pakai hook. Kok pakai panah? Coba ya. Leot. Coba panah, bisa nggak? Nggak bisa, guys. Nah, gue makan dulu lah. Oke, udah kenyang. Cuma masalahnya nggak bisa, tetep aja nggak bisa mikir, guys. Ini gimana caranya ya. Pengen gue jatuhin dulu.
stone-nya coba gue pakai, emang bisa buat timpuk stone? Oh iya guys, bener bisa buat nimpuk. Bisa buat nimpuk. Ya udahlah kita timpuk nih. Kayaknya emang buat ini ya. Aduh, langsung hancur lagi. Timpuk. Majuan. Timpuk. Eh, bener teman-teman. Kaget. Langsung ya ini guys, langsung di depan mata ya. Berarti pakai stone guys. Gua kira kita mesti bikin tools dulu ya. Ternyata enggak guys. Oke lah kalau gitu kita lanjut teman-teman, kita udah bisa ke stasiun 4 nih. Ntar gua bakal cek dulu, aman nih kayaknya, nggak ada apa-apa. Langsung guys kita ke atas ya. Kita ke atas. Nah, kita sudah sampai guys di stasiun 4. Stasiun 4 sudah tiba. Kita nggak bisa ke atas. Oke, saatnya kita ke dalam. Oh, dia lantainya tinggi, guys. Kita dapat note sama di sini ada blueprint, guys, full pipe. Oh, ini buat gasnya kali ya. Pipa buat biofuel mungkin ya. Oke, ini langsung aja kita nyalain relaynya. Sudah, sebentar kita ke sini aja dulu, lantai bawah dulu. Nah itu guys, ada angka guys, bentar gua ambil. Nah ini dia Bruno Samer ya, 6179 guys. Bentar, udah masuk note belum? Udah masuk note belum? Udah guys, ini menuju ke lokasi caravan town teman-teman. Baru lagi kita dapat guys ya. Oke. Terus di sini kita ada map teman-teman ya. Ini tanda tengkorak mungkin yang tadi kita ini ya, yang tempatnya Mama Bir mungkin ya. Oh ini yang kali 4, 6 sama 2 nya itu lokasi stasiunnya guys. Oke, kalau gitu ini udah nih kayaknya notnya. Sekarang malam kita cek atas guys sekarang. Gelap ya. Oke kita cek atas sekarang. Di atas sini ada apa? Gak ada apa-apa guys, ternyata di atas ini beneran nih. Beneran nih. Oke lah kalau gitu loh. Kita dapat blueprint terus sama Bruno's Hammer juga, map deh kalau nggak salah ya tadi kebuka. Oke, sekarang kita ke ini guys, balik lagi teman-teman ya, kita harus, gua harus balik lagi ke Ranger Station teman-teman. Di situ kita naruh barang-barang yang kita temukan guys. Bruno Samer sama light bulb ya, gunanya apa? Gua nggak tahu kan. Makanya kita ke sana ya teman-teman ya. Gua bakal cari jalan lagi untuk ke sana, cuma masalahnya gua lupa jalannya. Sini deh kalau nggak salah ya, ke kanan sini atau ke kiri. Kiri apa kanan ya guys? Kiri deh kalau nggak salah. Kiri aja lah, kiri. Oke, kita kembali lagi guys ke Ranger Station ya. Nih kita lewatin kolom racun teman-teman. Kena kita. Lompat, lompat, lompat. Awas jatuh. Aduh. Oke. Selamat. Ke kanan ya kita ya, ke rumah Ranger Station ini teman-teman ya. Kita taruh bohlamnya dulu. Taruh. Oke, sudah. Nyalakah? Nyalakah? Enggak, guys. Gitu doang. Terus Bruno Samer kita taruh sini. Oh, satu-satu, guys. Sawnya taruh sini, Wrench taruh sini. Kaget gua. Terus ada note, teman-teman. Udah, itu doang. Bentar. Bisa kita tutup. Oke. Apalagi dah. Oh, ini kita kayaknya balikin lagi ya barang-barang yang terpisah-pisah guys ke Ranger Station ini. Terus kita dapat note teman-teman. Dan note ini apa nih yang beda nih? Kayaknya yang ini deh. Yang foto ini bener nggak ya? Iya guys, yang foto ini aja. Dan yang di sini ini guys, kayaknya saudaraan ya, A Korea sama B Korea teman-teman.
Nah, ini mereka nih harusnya nih. Oke, kalau gitu. Oke, guys, kita sudah menyelesaikan puzzle di Pulau Balboa ini ya. Kita udah ngumpulin ototnya juga, guys. Semoga itu udah cukup lah pokoknya ya. Ini kok gua kena poison terus. Bentar. Terus gua udah naruh lagi barang-barang terus di gua belum bikin healing self ya ternyata. Di Ranger Station, guys. Dan mendapatkan note terakhir, kayaknya itu note terakhir ya. Oke lah kalau gitu sekarang kita bakal balik lagi, guys ya, ke kapal nih. Kita ke kapal ya, di situ ada beruang, hidup lagi dia. Mana tadi beruangnya? Nah, ini dia. Ini loh. Bisa ke atas nggak nih? Bisa ke atas nggak? Kalau ini lambat ya kayaknya ya. Nah, ya ke sini kita serang mundur. Kayak gini kali ya. Oke. Nice. Lumayan nih letternya lah, dagingnya buat makanan. Kiloin, guys, dikiloin. Kita bikin sate ya. Sate beruang, guys. Oke, lanjut, guys. Kita balik lagi ya ke kapal teman-teman nih. Oke, kita sudah di bawah dan itulah kapal kita, guys. Nanti kita pulang, teman-teman. Seperti rindu akan kampung halaman kita. Apa dah? Oke, kita balik dulu ya ke kapal, guys. Aduh, ada hiu pula kan. Ntar hiu jangan gigit saya, ampun. Nah, sudah, guys, akhirnya kita kembali selamat, teman-teman, ke kapal ya, ke perahu kita. Nah, sekarang kita bakal coba reset ya, teman-teman ya. Kita coba reset nih, ntar gua rapi-rapiin dulu dah. Gua rapi-rapiin dulu teman-teman nih. Nah, lumayan, guys, dapat banyak letter lah ya. Anikom gue taruh mana ya? Sini aja kali ya dulu ya. Sini aja deh dulu gua taruh. Enggak, guys, gua enggak naruh di sini anikom. Anikom itu gua taruh di sini, guys. Di flower. Nah. Sini nih. Nah, sini nih. Oke. Di sini dah makanannya. Oke, guys, kita bakal coba reset ya. Ini kita bisa reset full pipe, teman-teman. Langsung aja learn. Terus juga biofuel refiner, teman-teman. Kita learn. Machete. Oh, ini emang gunanya buat motong tanaman, guys. Ternyata yang kayak tadi ya, yang di goa tuh. Terus gue pengen unlock, guys, honeycomb sama bijar ya. Gue lupa ambil lagi, gue ambil lagi deh. Ambil yang ini, guys. Ini belum kita research ya. Kita research nih teman-teman nih. Research bijar. Kebuka beehive teman-teman. Ini buat produksi honeycomb katanya, guys. Dan honeycomb ini buat bikin potion ya jatuhnya, guys. Good healing, healing self, guys. Jadi ini lebih lebih banyak ngehealnya, guys. Kayak gitu ya. Terus juga dapat honey juga teman-teman nih. Oh, honey ini untuk itu, guys, ternyata buat bahan bakarnya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita research yang honeycomb-nya nih. Nah, ini kebuka honey sama good healing self teman-teman. Terus ini udah semua dong, guys, kita kebukanya. Mungkin nunggu yang blueprint baru ya di lokasi baru teman-teman ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita belum tahu ya, guys, ini gunanya biofuel itu untuk mesin yang mana, karena kita kan nggak ada yang perlu kita masukin, guys. Masalahnya ini kan cuma plank doang ya, ini bahan bakarnya plank, bukan biofuel. Atau mungkin bisa kita masukin biofuel mungkin ya. Ini kayaknya ada pipanya nih teman-teman nih, bener nggak? Nah, ini kita coba deh, guys, gua pengen tes bener nggak itu buat yang biofuel. Gua ambil scrap dulu, terus gua bikin full pipe dulu ya, dua. Oke, coba gua tes teman-teman, kayaknya bener nih. Enggak nyambung, guys. Pipanya salah kali ya. Oh iya, guys, bener kayak gini tuh teman-teman. Jadi kita nggak perlu
plank lagi kayaknya nanti teman-teman kita pakai bahan bakarnya pakai yang biofuel teman-teman. Mana tuh? Nah ini, coba gue bikin ya, plastik, plank, rope, bolt sama hing. Nah ini gue ada boltingnya, plastik, oke, plank, plank gue cukup lah ya, plank terus sama rope. Oke, kita bikin dulu biofuel refinernya. Sekarang gua tes. Oke, gini guys. Ini gua taruh mana ya? Sini kali ya, sementara. Oh, ini kita taruh di sini teman-teman nih. Nanti kita isi madu di sini dan jadi bahan bakar teman-teman. Terus juga pipanya kita arahin ke sini kali ya. Coba gua pasang dulu deh guys. Ini bisa di remove kan nanti. Dia butuh raw food sama honey teman-teman ya. Sekarang gue coba bikin pipenya lagi, pipe. Gue bikin lagi pipenya. Nah ini nyambunginnya kemana nih teman-teman nih, gue bingung. Kemana ini? Oke lah, nanti aja gue cari tahu guys. Jadi nanti pipa ini kita sambungin ke suatu tempat yang dimana kita isi biofuel teman-teman ya. Cuma masalahnya kita cuma ada blueprint buat produksi biofuel. Ini membutuhkan raw food sama honey, terus juga pipa ya guys, kayak gitu. Sama macetnya juga satu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode raftnya. Nanti kita bakal lanjutin ke lokasi yang baru kita dapat ya guys, yaitu Caravan Town teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di next episode guys. See ya, bye.